Macam itulah detik-detik sesaat setelah kondisi speedboat milik Badan SAR Nasional Provinsi yang ditumpangi dan rem dan rombongan yang nyaris baik tenggelam di tengah sungai Batanghari Jumat sore. Tampak sebagian besar pakaian dan rem Kolonel Infantri Makmur basah. Tidak hanya dan rem, sebagian para awak media yang berada di dalam sekok speedboat yang sama turut basah. Bahkan tampak sang pengemudi terpaksa terjun ke sungai untuk mengimbangi supaya perahu tidak tenggelam. Kejadian itu selain karena penuh muatan, juga disebabkan arus air yang cukup deras. Beruntung peristiwa itu tidak sempat memakan korban, dan rem dan rombongan akhirnya dipindahkan ke perahu karet lain hingga sampai ke tempat tujuan. Penumpang kan tadi itu sedikit ombak, kemudian agak air masuk aja, tidak ada masalah. Andil Antoni, Jambi TV.